Okay, sekarang ni kita akan masuk kepada double angle formula. So, double angle formula kita ada tiga, iaitu sine, cos dan tangent. Tetapi bagi cos, kita ada tiga dia punya identities. Okay, dan yang ini biasanya diberi dalam exam. Kamu tak perlu hafal, cuma perlu tahu guna. Baik, kita bagi kepada example 6. Okay, example 6, soalan nombor 1. Kamu diberi tangent theta sama dengan 3/4. Theta adalah acute angle. Find the exact value of tangent to theta. So, bila macam ni, kita akan cari dulu kita punya quadrant. So, dia berada di quadrant yang keberapa? 3/4 ni. Okay, so dia basically berada di quadrant yang pertama. Okay, so ini theta, tangent 3/4. Okay, tangent 3/4 maksudnya sini 3, sini 4, dua-dua positif. So, sini 5. Dia tak mungkin berada di quadrant yang ke 2, sebab apa? Kalau kuadran yang kedua, dia akan jadi tangent ini 3, tapi sini adalah negatif 4, so dia akan jadi negatif 3/4, so salah. Ok, so bila macam tu, kita teruskan tangent to theta ni. Ok, tangent to theta adalah sama dengan 2 tangent theta over 1 minus tangent square theta. Mana dapat rumus ni? Iaitu kita punya rumus di half angle, iaitu tangent 2 theta ni. Ok, so kita teruskan. So, bila kita teruskan, ok, kita tengoklah tangent theta kita sama dengan berapa. Dia adalah sama dengan 3/4, kemudian over 1 minus tangent square theta. So, ini 3/4 kuasa 2. So, bila kamu tekan kalkulator, kamu akan dapat jawapan dia adalah sama dengan 24/7. Ok, 24/7. So, kita pergi kepada soalan B. Soalan B, dia mahu kamu cari nilai untuk tangent 4 theta. Ok, baik. Kita tahu tangent 4 theta ni adalah sama dengan tangent 2 theta plus 2 theta. So, ini kita akan gunakan rumus compound angle tadi. So, ini akan jadi tangent 2 theta plus tangent 2 theta juga over 1 minus tangent 2 theta darab dengan tangent 2 theta. So, kita akan dapat tangent 2 theta kita dah dapat tadi, iaitu 24/7. So, plus 24/7 over 1 minus 24/7 times 24/7. So, bila kamu tekan kalkulator, kamu akan dapat jawapan dia adalah sama dengan, yang atas ni adalah sama dengan 48/7. Yang di bawah tu adalah sama dengan negatif 527/49. So, final answer dia akan jadi sama dengan negatif 336/527. So, selesai untuk soalan ni. Ataupun satu cara lagi adalah kita boleh buat macam ni. Tangent 4 theta adalah sama dengan tangent 2 times 2 theta. Meaning that kita akan dapat tangent 2 theta. Okay. So, kalau kita ikut rumus, tangent 2A tadi adalah sama dengan apa? Ini kita let dia sebagai A lah. So, tangent 2A adalah sama dengan 2 tangent A over 1 minus tangent square A. So, sekarang ni kalau tangent, okay, so tangent 2 times 2 theta, dia akan jadi 2 tangent 2 theta over 1 minus tangent square 2 theta. 2 theta kita dah ada dah jawapan dia. So, kita akan dapat 2, tangent 2 theta adalah sama dengan 24/7 over 1 minus tangent square 24/7. So, ini tetap dapat jawapan yang sama, iaitu negatif 336/527. So, dapat juga jawapan dia. Okay, so kita pergi kepada soalan nombor 2. Without using calculator, find the exact value of A to sine 22.5 degrees, cos 22.5 degree. Baik, kita tahu kita ada rumus sin 2A adalah sama dengan 2 sin A cos A. So, ini adalah bentuk 2 sin A cos A. So, sekarang ni kita akan dapat 2 sin 22.5 cos 22.5 adalah sama dengan sin 2 times A. A kita sekarang apa? 22.5. So, kita akan dapat 22.5 degree. So, kita akan dapat ini adalah sama dengan sin 45 degree. Ok, so sin 45 degree kalau kita tengok kita punya without using calculator kan. So, ini 45, ini 45. So, sini 1, sini 1, sini square root 2. So, sin 45 adalah sama dengan
1 per square root 2. So rationalisekan dia, kita akan dapat jawapan kita adalah sama dengan square root of 2 over 2. Kalau kamu tekan calculator pun memang akan dapat macam ni. Kemudian soalan B, 1 minus 2 sine square 75 degrees. So kalau kamu tengok kita punya rumus, dia adalah sama dengan, okay, 1 minus 2 sine square A adalah sama dengan cos 2A. Okay, so kita akan dapatlah jawapan kita. 1 minus 2 sine square 75 degrees adalah sama dengan cos 2 times A. A kita apa? 75. So sekarang ni dia akan jadi cos 150. So ini bukan acute angle. So kita tukar dia kepada bentuk acute angle. So ini tulis balik cos. Kemudian kita tengok 150 degree berada di mana? Berada di sini. So ini adalah 150. Itu adalah kita punya theta. So basic angle saya adalah sama dengan 30. So saya tulis ini cos 30. Kemudian ini adalah quadrant yang keberapa? Ali suka tanam kopi. Dia berada di quadrant yang kedua. Quadrant yang kedua, sin sahaja yang positif. So ini akan jadi negatif. So negatif cos 30. Negatif cos 30 adalah sama dengan negatif square root 3 over 2. So selesai kita punya soalan nombor 2. Okay, so soalan nombor 3 dia minta kamu proof. Okay, macam biasa soalan proof ni memang kena buat try and error. Okay, kemudian ini ikut kita boleh buat daripada left hand side ataupun right hand side. Tapi saya nak start ataupun saya dah buat melalui left hand side. So kita tengok macam mana nak buat. So from left hand side. Okay, salin dulu cotangent A plus tangent 2A. Okay, cotangent A adalah sama dengan cos A over sin A. Kemudian tangent 2A ni adalah sama dengan 2 tangent A over 1 minus tangent square A. Kemudian kita akan cross multiply. Mungkin kamu ada jumpa jalan kerja yang lagi pendek, so boleh share. Tapi ini cara yang saya dah buat dan saya dah dapat. So ini kita cross multiply, kita akan dapat macam ni, 2 tangent A times sin A over sin A times 1 minus tangent square A. Kemudian tangent tu saya akan tukarkan dia kepada bentuk sin over cos. So cos A kemudian 1 minus sin square A over cos square A plus 2 sin A over cos A times sin A over sin A times 1 minus sin square A over cos square A. So apa yang kita boleh buat? Apa yang kita boleh buat sekarang adalah kita akan simplify yang atas dan simplify yang bawah ni. So kita akan dapat macam ni. Cos A tolak dengan cos A darab dengan sin square A over cos square A. Okay, saya darab masuk dalam ni. Kemudian plus 2 sin square A over cos A over sin A minus sin cube A over cos square A. So kita akan dapat macam tu. Okay, next step adalah yang ini kita boleh mansuhkan macam tu. So kita akan dapat cos A minus sin square A over cos A plus 2 sin square A over cos A over yang ni yang sama. Tak ada apa yang kita boleh buat dekat yang bawah ni. So salin balik saja. Kemudian next step, kalau kita tengok ini ada fraction, so saya akan jadikan dia single fraction. Yang ini pun jadikan dia single fraction. So kita akan dapat macam ni. So cos square A minus sin square A plus 2 sin square A over cos A bahagi dengan sin A cos square A minus sin cube A over cos square A. Okay, kemudian ini banyak sangat fraction ni, saya akan buat macam cara tadika tu. So kita akan dapat macam ni, cos square A minus sin square A plus 2 sin square A over cos A bahagi dengan yang ini kan. Okay, so saya akan tukar terus kepada darab. Darab dengan cos square A over sin A cos square A minus sin cube A. Kemudian apa lagi yang kita boleh buat? Kita boleh potong ni.
Okay. So, kita akan dapat apa ni? 2 sin square A plus cos square A minus sin square A darab dengan cos A over sin A cos square A minus sin cube A. Okay, next apa yang boleh kita buat? Apa yang boleh kita buat adalah kita boleh factorizekan sin A. So, kita factorizekan sin A di bawah ni. 2 sin square A plus cos square A minus sin square A over cos A. Okay, over cos square A minus sin square A. Kemudian darab dengan sin A. Okay, saya keluarkan sin A ni. Di sini saya keluarkan. Kemudian saya akan dapat sini, akan dapat cotangent. Dan dalam right hand side, soalan kita ada cotangent. Okay, so kita teruskan lagi. Kemudian kalau kamu perasan, ini cos square minus sin square, dia bukan sama dengan 1, tapi dia sama dengan cos 2a. Okay, tengok formula. So kita akan dapat 2 sin square a plus cos 2a over cos 2a darab dengan cos a over sin. Yang ini sekejap lagi kita akan dapat cotangent a. Okay, so next step adalah saya nak mansuhkan 2 sin square a ni. Okay, yang ini saya akan tukarkan ke dalam bentuk macam ni. Cos 2a ni, kalau ikut rumus dia, kamu ada 1 minus 2 sin square a. So, dia akan jadi macam ni. 2 sin square a, cos 2a, kita akan tulis plus 1 minus 2 sin square a over cos 2a. Ini kita tukar siap-siap kepada cotangent a. So, ini boleh potong. 2 sin a minus 2 sin a. So, kita akan dapat 1 over cos 2a times cotangent a. So, 1 over cos adalah sama dengan second 2a times cotangent a. So, ini adalah sama dengan right hand side. So, dia adalah shown. Selesai. So, kalau kamu tengok, inilah jalan kerja dia. Okay. So, ini saya dah buat dulu. Okay, saya dah buat dulu dan banyak kali saya try baru dapat. So, kamu kalau buat pun, kalau tak dapat awal-awal, itu benda yang biasa dalam proving. Kena try lagi. Kena pandai manipulate formula. Okay, so sekarang ni kita pergi kepada soalan B. Okay, so untuk soalan B, saya akan start daripada left hand side. Okay, sebab daripada left hand side, saya boleh pecahkan 3A tu. So, from left hand side, sin 3A, ini adalah sama dengan sin 2A plus A. Okay, kita buat macam ni. Kemudian sin 2A plus A adalah sama dengan sin 2A. Ini compound angle. Cos A plus cos 2A sin A. Okay, bila dapat macam ni, sin 2A ni adalah sama dengan 2 sin A cos A darab dengan cos A plus cos 2A. Baik, kalau kita tengok cos 2A ni ada 3 formula. So, kita nak pilih yang mana satu? Kita pilih yang ada banyak sin. Okay. Sebab dalam right hand side kita ada sin cube. So, saya akan pilih 1 minus 2 sin square A. Okay. Kalau kamu pilih yang cos square, dalam kita punya final ni tak ada cos square. Okay. Tapi kita ada sin cube. So, kita pilih yang ada sin square dulu. Okay. Kemudian kita teruskan darab dengan sin A. So, bila macam ni, kita akan expand lah. So, 2 sin A cos square A plus sin A. Ini expand. Okay, kita akan dapat sin A minus 2 sin cube A. Okay, so kita dah ada sin cube kat situ. Kemudian apa yang kita boleh buat lagi? Baik, cos square A ni kita boleh gunakan yang mana? Kalau ikut kamu punya formula, kamu ada cos 2A adalah sama dengan 2 cos square A minus 1. So, sini ada cos A. So, kita jadikan dia kepada kepala rumus. So, dia akan jadi cos 2a plus 1 equals to 2 cos square a. So, cos square a adalah sama dengan cos 2a plus 1 over 2. So, ini kita akan masukkan kat sini. So, dia akan jadi 2 sin a darab dengan cos 2a plus 1 over 2 dalam kurungan. Yang ini saling balik plus sin a minus 2 sin cube a. So, apa yang kita boleh buat sekarang? Ini kita boleh potong. So, sekarang ni kita akan dapat sin a cos 2a plus sin a
plus sin A, yang ini tadi saya expand. Kemudian minus 2 sin cube A. Okey, kemudian apa lagi? Okey, yang ini cos 2A, saya akan gunakan yang ada sin square tu. So cos 2A adalah sama dengan 1 minus 2 sin square A. So dia akan jadi macam ni. Sin A times 1 minus 2 sin square A plus ini dapat 2 sin A minus 2 sin cube A. So ini expand sin A. Okay, expand. Kita akan dapat minus 2 sin cube A plus 2 sin A minus 2 sin cube A. Kemudian kita simplify. Sin A plus 2 sin A adalah sama dengan 3 sin A. Negative 2, negative 2, benda yang sama akan jadi negative 4 sin cube A. So kita akan dapat ini adalah sama dengan kita punya right hand side. So shown. Dan kamu kena faham, kamu nampak saya buat lancar tapi sebenarnya saya dah buat 2-3 page benda yang sama dan banyak kali saya manipulate ataupun rearrange kita punya formula untuk dapat macam ni. Okay, so jangan putus asa kalau kamu buat 2-3 page tak dapat, itu benda yang biasa dalam proving. Okay, so selesai untuk example 6, soalan nombor 3. Kita akan sambung pada next video untuk half angle formula. Itu sahaja. Thank you guys.